So hello guys, welcome back to my channel. First apa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Himan. First apa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Video kali ni aku nak buat review pasal vacuum. Tapi kalau yang sebelum ni aku pernah buat video vacuum, pasal vacuum yang biasa je kan, handheld vacuum, lepas tu robot vacuum kan. Tapi video kali ni dia dua dalam satu. So yang ni dia dry and wet handheld vacuum. So maksudnya korang boleh vacuum ataupun korang boleh mop juga. Kalau yang robot vacuum pun dia boleh mop sambil vacuum kan. Tapi tu tak berapa nak accurate sangat dia punya vacuum tu. Just macam lalu macam tu je. Tapi yang ni dia punya performance lagi better. So yang ada kat depan aku ni, which is handheld vacuum daripada Dreamy. Yang ni yang H11 Max punya. Dia ada dua varian, H11 sahaja and H11 Max. So yang H11 Max ni dia max sikit lah dari segi dia punya performance, and dari segi dia punya function tu dia lagi extra sikit. And dari segi dia punya harga kan, aku bagi tahu dulu dari segi dia punya harga awal-awal. Dia punya harga untuk yang max version ni, which is RM2,499. So agak mahal sikit, tapi worth the money. Serius aku cakap, worth the money. So sebelum aku bagi tahu kat korang dia punya function, dia punya features yang ada dekat handheld dry and wet vacuum ni kan, kita ke dia punya unboxing dulu. Korang tengok dulu dia punya unboxing, apa yang korang akan dapat dekat dalam dia punya kotak tu. So aku tak nak cakap banyak dekat unboxing ni, aku nak tunjuk dekat korang dia punya kotak and apa yang korang akan dapat dekat dalam dia punya kotak tu. So dekat situ dia dah tulis dah, vacuum and wash, remove both wet and dry dirt. So maksudnya kau boleh vacuum and kau boleh mop. Lepas tu dia ada smart dirt sensing, auto control vacuum, dia akan automatically detect. Lepas tu dia punya rolling brush, self cleaning system, dia boleh automatically bersih dia punya brush tu. And then the last one, dia ada LED display and voice assist. So jom kita unboxing, kita tengok ada apa dekat dalam dia punya kotak ni. So, ni dia punya vacuum guys. Macam yang korang tengok kan, aku dah unboxing dah. Ni lah dia punya item. Aku dah attach dah semua sekali. Tapi sebelum tu, aku nak ajar korang macam mana nak attach satu-satu sebelum korang guna apa yang korang nak kena buat kan. So, actually the first thing, korang kena masukkan dia punya stick ni. Dia punya stick ni korang kena masukkan dekat depan ni. Make sure yang bonjol ke depan ni, dia menghadap ke depan. So, korang masukkan je nanti dia bunyi klik. Lepas tu korang install dia punya charging base ni. So dia punya charging base ni, for the first time sebelum korang guna kan, korang kena full charge dia punya vacuum ni. Macam aku bagi tahu tadi, ni adalah handheld dry and wet vacuum. So dia boleh vacuum and dia boleh mop. So ni adalah water tank dia dekat bahagian atas ni. Senang je untuk buka, korang just buka macam ni je, tekan and keluarkan dia punya water tank ni. So dekat sini korang letak air bersih lah. Kita akan letak air bersih dekat sini.
And dia punya kapasiti untuk tank air bersih ni, dia boleh menampung sampai 900 ml air kat dalam ni. So memang nampak macam kecil, tapi actually banyak air yang kau boleh letak kat sini. And dia boleh bersih up to 200 meter square kawasan rumah korang. So bagi aku, kalau kawasan rumah yang kecil macam aku ni, memang boleh guna banyak kali lah. Dia punya air ni memang tahan-tahan lama. Lepas tu kat sini kau boleh letak juga deterjen ke, ataupun pencuci yang dia dah sediakan dekat dalam dia punya kotak tadi, kau boleh letak juga kat sini. So nanti kita akan isikan air. Lepas tu kalau nak masukkan, kita boleh masukkan macam ni je. Nanti dia punya klik dekat bawah ni. Okay, dekat bawah ni pula dia akan isi air ataupun benda yang dah kotor lah. Air-air ataupun sos-sos yang basah ataupun yang kotor tu, dia akan sedut, dia akan masukkan kat sini. Okay, so after kau dah isi dia punya air ni kan, kita masukkan balik dekat sini. Ni air bersih eh. Okay, kita dah masuk kat sini. And kita nak onkan dia punya vacuum ni ataupun dia punya mop ni. So macam mana nak onkan dia? Dekat sini dia punya interface lah, ataupun dia punya display kat sini. Sekarang ni aku off. Untuk nak onkan dia dekat sini, kalau nampak kat sini dekat handle ni, dia ada button yang kat bawah ni, dia punya on off button. So dekat sini dia punya on off button, dekat sini dia punya auto mode, and dekat sini dia punya cleaning, dia punya self cleaning. So dekat sini after korang dah vacuum ataupun after korang dah guna dia punya mop ni, korang kena tekan ni lah, aku akan tunjuk nanti. Kita nak on dulu. So just tekan je sekali dekat sini, dia punya on off button ni. Dia akan cakap auto mode. Tapi dia tak on lagi, dia tak function lagi. Macam mana nak suruh dia function kan? Kau tekan, pijak dekat sini and tarik dia punya handle ni ke belakang. And dia akan terus on. So dekat sini dia dah aktif lah. So sebelum tu kan, aku lupa nak bagi tahu kat korang, aku actually walaupun nama dia ni vacuum and mop kan, tapi aku tak recommend untuk korang guna dekat atas karpet. Sebabnya most of the time kan, dia punya brush ni akan basah tau. Dia akan basah sebabnya dia mop. Dia boleh vacuum, cumanya dia tak boleh digunakan atas karpet. Sebabnya of course nanti karpet korang akan basah juga. So mostly boleh guna dekat atas floor ataupun tiles lah. Jom kita tengok macam mana dia boleh sedut ke tak kotoran ni. So macam aku cakap tadi, sekarang ni aku dah onkan dia. Cuma aku nak kena tarik dia punya handle ni ke belakang, and dia akan on. Jadi kita tengok macam mana dia handle kotoran ni. Okay, sekarang ni dia dah bunyi kuat tau. And kalau korang tengok kat sini, dia punya lampu ni kan, dia dah bertukar jadi warna merah. So bila dia bertukar warna merah, maksudnya dia dah detect dah ada kotoran, and dia punya sedutan tu dia akan jadi kuat sikit. And lantai aku sekarang ni, kalau kau boleh tengok, dia dah bersih dah. See? Okay. Okay, after aku dah vacuum kan, kau tengok kat sini dia ada putih-putih mayonis tadi tu. So benda yang dah kotor dia akan masuk kat sini lah. Air ni, air daripada atas ni, dia akan turun, dia akan basahkan dia punya roller ni. And after that dia akan sedut balik kotoran tu masuk dekat dia punya tank yang kotor ni. So kita akan cuba dekat bawah pula, kita akan cuba dekat dapur. Let's go. Okay, sekarang kita ada kat dapur. Dekat dapur ni lah yang ramai orang akan guna, especially untuk perempuan-perempuan lah kan. So dekat sini aku ada 3 jenis kekotoran. Mesti orang tanya-tanya kan, macam benda basah je ke dia boleh guna dengan vacuum ni kan? Kalau benda yang macam benda yang kering kan, boleh ke guna? Especially boleh juga sebab nama dia pun dry and wet handheld vacuum kan. So kita boleh guna untuk benda yang kering and benda yang basah. So dekat sini aku ada 3 jenis kotoran. So jom. Okay, so basically dia boleh vacuum lah. Okay, untuk kotoran yang kering, dia boleh buang dia punya kotoran tu. Lepas tu kita akan cuba yang sos ni. Okay, nampak? Tadi dia macam merah tau. Dia punya bunyi pun kuat. Kalau kau tengok kat sini, dia dah jadi macam warna hijau balik. Sebabnya aku dah settle dah, aku dah bersihkan dah kotoran tu. So once aku bersihkan kotoran ni balik kan, dia akan jadi warna merah balik. Kalau tak percaya, jom kita tengok. Yang ni sos. Okay, maybe nanti dia akan tukar dia punya warna. Yes, betul. Dah, dia akan detect lah kalau macam berat, dia akan tukar. See, dia akan tukar jadi warna kuning macam tu. So kita akan cuba yang last sekali. Yang ni sos eh, dia boleh settle juga sos, dia boleh bersih juga sos. Kita bersihkan yang biji-biji besar ni. Okay, dengar dia punya bunyi. See. So memang boleh guna untuk vacuum and boleh guna untuk mop. And dari segi dia punya function, dia punya auto detect, dia punya sedutan tu memang membantulah.
So kalau tak perlu nak adjust dari segi dia punya sedutan tu, dia akan automatically. So sekarang ni aku dah vacuum lebih kurang kat atas, aku dah vacuum dekat bawah kat dapur tu aku dah vacuum rest sikit. And dia punya bateri sekarang ni kalau boleh tengok kat sini ada 67. Kalau tadi dia ada 80 lebih kan, 80% lebih. Sekarang ni ada 67%. So bagi aku dia punya bateri tu tak adalah turun banyak sangat. Kalau korang nak besar satu buah rumah, aku rasa maybe paling-paling banyak pun dia akan turun separuh lah kot. Maybe dalam 50% ataupun 40% lebih kurang macam tu dia akan turun. Tapi dari segi dia punya runtime kan, korang boleh vacuum, korang boleh guna vacuum ni berapa lama, berapa minit. Kalau daripada 100% sampai dia punya bateri habis, dia boleh work until 36 minit. So macam mana self cleaning kan dia, kau ambil, kau letak dekat dia punya charging dock ni ataupun dia punya charging station ni. Okay, dekat sini kau boleh tekan je dia punya button yang kat atas ni yang aku mention tadi tu. So once kau tekan, dia akan start self cleaning. So kalau kau tengok dekat sini, dia punya berus tu dia akan clean dia punya berus tu. Dia akan roll sendiri, dia akan bunyi kuat sikit. Dia punya cleaning tu dia akan jadi macam kasar sikit lah. Macam ni dah kasar dah. And air-air kat sini, kau boleh tengok dia punya air kat sini. Dia akan sedut air daripada atas ni, dia akan turunkan dekat berus. And berus ni, air kotor dia akan sedut kat sini. So tu nama dia self-cleaning. So apa yang aku boleh conclude-kan dengan dry and wet handheld vacuum daripada Dreamy ni, sesuai ke untuk beli berbaloi ke dengan dia punya harga yang RM2,499 kan? Sesuai ke? Aku rasa it's depend on penggunaan korang. Kalau korang ni rumah yang macam kurang carpet kan, tak ada carpet, korang boleh gunalah. Dari segi dia punya cleaning, aku memang boleh katakan dia memang boleh clean dengan bersih. Sebabnya lantai ni tadi aku letak mayonis kan, dia tak ada rasa macam lekit ke apa ke. Dengan kuantiti dia 900ml, dia boleh tahan sampai 200m2 tu lah. Dia punya vacuum ni dia boleh pusing ke kiri dan ke kanan juga. So dia tak ada straight je. So dia senang lah untuk korang nak bersihkan dekat tempat-tempat yang macam sempit. Contohnya macam dekat bawah kerusi ke, dia memang mudah untuk korang bersihkan lah. And then dia punya voice guys, kalau dia punya vacuum ni bunyi kuat sangat kan, dengar dia punya bunyi. Kita on kan dia, nampak? Dia punya bunyi memang kuat kan. Memang bunyi dia kuat kan. So kalau korang nak macam nak mute kan dia punya voice ni kan, kat belakang ni dia ada button dekat sini. Okay, kat sini. So kau boleh tekan je dia punya button ni. Low volume. This one low volume punya lah. Dia ada low volume, High volume. Voice off. And yang ni off. So kalau kau tekan apa-apa, dia takkan bunyi suara tu. Okay, so tu je guys, aku rasa review aku pasal this wet and dry handheld vacuum daripada Dreamy. So kalau kau nak beli, kau boleh tekan je link dekat description, kau boleh beli dekat Shopee. And aku rasa tu je kot untuk video kali ni. Thank you so much for watching, thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video, bye.